Sebelum jauh nih kita kenalan dulu nih dengan abang siapa nih bang? Abang Jeki. Bang Jeki. Ini udah berapa lama di Mier nih bang? Semenjak baru kita ikut. Oh kita ikut ya. Ini tujuan kita kemana nih bang? Kita insya Allah mau ngambil jemaah haji. Ada berapa itu orang bang? Yang jelas di atas mobil kita 41 ya. 41 bang? Iya. Itu dari mana ke mana nih bang? Dari Masjid Agung Nurul Imam ke Tabing ya? Tabing, asrama haji. Oke, izin ikut bang ya? Iya, insya Allah. Boleh. Ini sebelah kiri kita dengan abang siapa nih bang? Irik. Bang Irik bang? Oke bang, siap. Ini ada bang Widi. Aduh, buka cikgu dong. Bang Widi. Bang Widi. Dua Mior, dua Perisata. Peci mana? Peci, peci. Ah, peci di sana nanti. Thank you.
akhirnya kita sampai di Masjid Agung Nurul Iman yang ada di Alang Laweh, Kota Padang. Ini udah standby satu unit Sultan 66 Trans dan juga bus kereta Mior dengan julukan Ladies Mantia. Dan di belakangnya juga ada big bus pariwisata. Cuman pariwisatanya nih saya kurang tahu nih nama pariwisatanya apa. Gak jauh dari KM24. Ini kita udah sampai ya di Masjid Agung Nurul Iman. Dan ini kita lagi menunggu untuk jadwal berangkat kembali menuju ke asrama haji yang ada di daerah Tabing ya. Ini kita membawa rombongan bersama 3 unit big bus pariwisata. Ini saya nggak tahu nih yang satu lagi big bus pariwisata atau medium pariwisata nih. Nah, ini kita lagi berada di parkiran belakang Masjid Raya Agung Nurul Iman dan bersiap-siap untuk menuju ke parkiran depan dan untuk menaikkan calon jemaah haji yang naik dari Masjid Nurul Iman atau Masjid Agung Nurul Iman. Itu Sultan 66 Transnya lagi standby dan juga bersiap-siap untuk menuju ke parkiran depan. Dan ini kita masih menunggu calon jemaah haji yang akan berangkat menuju ke Tanah Suci. Untuk jadwal keberangkatannya kita belum tahu nih jam berapa jadwal berangkatnya. Ini kita dari tadi pagi sampai sore ya perginya nih. Oke lah, kita tunggu aja nih calon jemaah hajinya nih. Oke, sebentar lagi infonya nih. Ini dia para calon jemaah haji yang akan berangkat pada sore hari atau sudah maghrib sih infonya ya. Jadi ada 160 orang yang berangkat dari Masjid Agung Nurul Iman yang ada di Alang Laweh, Kota Padang. Ini saya kurang tahu nih ada kloter keberapa yang berangkat. Cuman saya kurang tahu juga ya kloter keberapanya berangkat nih. Oh ya, ini krunya lagi persiapan untuk menaikkan barang bawaan calon jemaah haji yang naik di bus Mior Holiday. Jadi Mior Holiday ini ada satu unit ya yang di charter mengantarkan rombongan jemaah haji dari Masjid Agung Nurul Iman ke asrama haji yang ada di Tabing ya. Ini merupakan pengalaman pertama saya nih ikut dengan bis Mior mengantarkan calon jemaah haji yang berangkat menuju ke Tanah Suci. Ya, semoga jadi haji yang mabrul dan diterima ya. Oke lah, ini infonya habis maghrib bus akan diberangkatkan menuju ke asrama haji. Oke lah, kita tunggu-tunggu ya. Hari ini ramai nih jemaah haji dan juga ada para keluarga yang mengantarkan keluarganya menuju ke sini aja sih. Cuman nggak sampai ke asrama haji ya. Paling ya hanya di sini aja nih di Masjid Agung Nurul Iman, Kota Padang. Oke lah, kita tunggu aja persiapan berangkat nanti sesudah sholat maghrib. Ini masih lama nih.